so sekali pada kita pada pagi hari ini adalah ahli ibadah tapi masuk neraka. Nah tadi sudah diingatkan oleh guru kita Abimaki buat para istri jamaah yang ada di rumah nih. izin sama suami niatnya untuk menyenangkan hati suami. Insya Allah Allah ridho untuk kita memasuki surganya. Amin. Ya robbal alamin. Nah buat bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang ada di rumah. Gimana puasanya? Masih semangat nggak? Insya Allah masih semangat ya. Walaupun kadang-kadang nih kalau siang hari masih pasti pada suka lemes deh. Ya nggak? Apalagi buat yang tetap bekerja dari sahur gini nih sampai nanti setelah habis maghrib. Aduh emang kadang-kadang yang namanya ngejalanin ibadah puasa biasanya jam 12 sampai jam 6 sore. Badan kita itu otomatis melakukan bersih-bersih sel yang rusak sehingga kadang terasa lemes banget. Karena itu kita butuh energi yang cukup saat sahur supaya nggak lemes sampai nanti menjelang buka puasa. Nah pasti pada tahu kan kalau tubuhnya itu pengen fit dan seger itu gimana ya caranya dan pasti pada mau juga dong jamaah supaya ibadah puasanya nggak gampang kendor dan tetap bisa fokus beribadah sampai berbuka puasa makanya kita perlu banget nih suplemen yang bisa kasih kita energi hingga 12 jam sejak sahur hingga maghrib kira-kira apa ya hmm, jamaah udah nggak usah khawatir lagi karena aku udah punya tipsnya nih ini dia vitamino vitamino adalah minuman berenergi yang memberikan kita energi selama beraktivitas bekerja dan bahkan beribadah selama bulan Ramadan. Nah, kandungan protein, asam amino, vitamin dan mineral, serta konyaku dan guarana seednya yang terdapat di vitamino ini, insya Allah bisa membuat kita tahan lapar dan gak lemes dari sahur sampai maghrib. Pasti pada bertanya-tanya deh jamaah yang ada di rumah, kira-kira vitamino ini halal gak ya? Insya Allah aman dan halal. Dan cocok banget nih buat jamaah yang ada di rumah yang lagi program diet karena vitamino bisa menjadi suplemen pilihan untuk membantu program diet kita dengan karena vitamino ini mengandung konyaku atau shiratake yang merupakan dietary fiber. Nah, kalau kalian nih semua jamaah yang ada di rumah mau aktivitas, ibadah, lancar selama bulan Ramadan dan selalu berenergi sepanjang hari, jangan lupa ya minum vitamino. Cukup satu saset aja setiap sahur ya jamaah. Jangan lupa, Alhamdulillah. Ya. Mulai besok langsung dipraktekin nih yang belum punya langsung beli pas sahur minum vitamino. Dan sekarang kita akan memberikan kesempatan buat bintang tamu kita nih melodi Ah, tar dulu, di sebentar aku bacain dulu ya. Apa nih, apa nih? Ini kan? ada yang kirim salam nih, dua dulu aku bacain ah. nih buat dari jamaah yang ada di rumah. Okay. Yang pertama dari Yunia Sari Siregar. Assalamualaikum buat orang tuaku ya, mertua dan semua saudara-saudaraku di Medan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Allah meridhoi. Amin. Amin. hai Medan. Dari Yunia Sari Siregar. Selanjutnya ada Andi underscore Maulana 2002. Hah, saya? Andi, Bukan. underscore Maulana, ya Allah udah dipanggil, datang, belum Kenapa? Ini, titip salam nah. untuk Ustadz Abi Maki dari Bogor. Masya Allah. Yeay, Masya Allah Halo Abi, Abi ada yang kirim salam. Tunggu dijawab dulu, Abi nah. jawab dong. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ini Andi udah dijawab A nih. Coba cari, ada gak yang titip salam buat saya? Gak ada belum, belum Ntar aja nih. Udah duduk dulu aja ntar saya panggil kalau ada. Lanti, ya Ustin. Nanti, nanti cobain dari Makassar ayo dong cepetan komen-komen. Ntar yang buat saya juga boleh kok. Iya boleh. Eh sebentar nih, tadi Melody mau nanya. Katanya mau nanya apa Melody? silakan. Jadi Abi aku mau nanya nih mewakili generasi milenial. Mungkin uh -uh. juga aku dulu pernah ngalamin. Kan kadang kita tuh udah doa, usaha biar dapet jodoh nih. Bener. Nah tapi uh, apa namanya. Uh, iya maksudnya bener kata ibu. Jadi kayak, kayak belum ketemu aja nih gitu kan. Hmm. Sampai akhirnya orang itu tuh uh, ngerasa ragu gitu. Terus putus asa dan ragu Allah itu mengabulkan doanya. Apakah... Uh, dia itu dosa padahal dia tuh sebelumnya rajin ibadah dan berdoa juga gitu. Oh, Gimana tuh Abi? Langsung tuh Abi dijawab ya. deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang putus asa mm -hmm. ataupun kalimatnya sudah putus harapan, ini adalah bagian daripada dosa besar. Kenapa? Kalau kita suudzon kepada makhluk saja tidak boleh. Kalau putus asa sebenarnya dia suudzon kepada Allah. Ini telah seubah kepada Allah. Kalau Allah tidak kabulkan doanya, Allah tidak mengabulkan keinginannya. Maka, apapun bentuknya, putus asa ini adalah bagian daripada dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan, seandainya ada orang punya segunung dosa. Terus, dia ini putus asa, maka dibandingkan dengan putus asa dan dosa itu, dosa itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dosa putus asa. Nah, dosa putus asa itu lebih besar daripada dosa yang sedang dihadapi oleh dirinya sendiri. Ya makanya Islam ini, orang yang beriman ini tidak pernah mengenal putus asa. Mengerikan sekali, kalau putus asa ini, mengerikan sekali, jadi, jadi tidak. Gak ada ruang buat berputus asa ya, jadi kalau ada dalam Islam ya, asa, karena saat putus asa karena karena pada karena 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 Kenapa Karena semangatnya? Habis minum tadi itu. Oh ya Allah. Nah, baik kita Selalu ya. Sahur tadi. Ya. Hmm. Jamaah. Eh. Hey. Makasih banyak Abi. Orang yang putus asa dalam berdoa berarti dia memiliki tiga. Yang pertama tidak sabaran. Tidak sabaran. Yang kedua kurang yakin ah. atau imannya lagi turun. Astagfirullah. Dan yang ketiga. Kemungkinan tata caranya, syarat-syarat berdoanya tidak terpenuhi sehingga doanya tidak dijawab. Tidak ah. ada. Doa, begini, diterima tidak diterima doa. Yang jelas kita berdoa karena doa adalah ibadah. Oh. Persoalan diterima itu hak patennya Allah. Benar-benar. Karena tidak benar. ada doa tertolak, semua diterima. Benar. Cuma ada yang digantikan, ada yang disimpangkan, ada yang diberikan ibaratnya. Pada saat yang, yang tepat. tepat. Oh, oh, jadi Jadi gitu. kita cek ya. Kira-kira yang barang-barang yang kita pakai. Apakah udah halal atau belum nih pada saat buat berdoa. Misalkan begitu ah, iya, ya Bia. Iya, berdoa dia, berdoa gitu. juga segala sesuatu yang kita makan juga dari yang halal atau enggak. Halal enggak, atau enggak cek, -cek, gitu. diri cek diri dong. sendiri dong. Kira-kira Ustaz Abdul Kafi minta ah, anak Allah kasih. Enggak akan. Enggak boleh karena harus nikah dulu. Iyalah, benar bener dulu juga gitu. Ustaz Maulana. Eh, eh tuh. Kak itu ah, ada apa? Kan. coba kasih lihat. Ustaz Maulana. ada. Wah ada Ustadz Maulana nih. Tuh, 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 tuh. Maksudnya Ustadz Maulana mau kasih tausiah. Iya. dulu aja ya. Coba kasih tau Cak. Iya. Di tengah-tengah dulu -tengah sebentar. Coba sini. Yo, coba. Aku paling coba. senang coba. kalau melibatkan orang di rumah. Iya tapi Nanti. belum ada yang kirim salam sabar. Teman-teman dari ya. Makassar bentar lagi komen buat Ustadz Maulana. Sebentar ya. Sekarang Ustadz ya. tausiah dulu nih. Karena kita ada pertanyaan nih. Ada Apa beberapa teman-teman kita hmm. di luar sana memang rajin ibadah. Betul. Maaf, maaf, mohon maaf lahir batin ya. nih. Suka datang ke masjid, suka ya. mengaji, berhijab bahkan gitu. Tapi kadang-kadang kita suka lihat mundar mandir sama bukan nah. mahramnya ya. Tapi, Apa? Aduh pertanyaan. Ya Allah. Ya Allah kaget saya juga. Iya. Ntar dulu pertanyaannya belum selesai. Satu sama Lalu kan? bagaimana nih ya dengan orang yang ibadahnya rajin tapi melakukan hal-hal yang kurang baik dengan bukan mahramnya mm -hmm. Seandainya belum belum nikah gandengan tangan gitu mm -hmm. gitu gimana tuh gimana Ustaz? nonton bareng sih? jangan melototin saya dong tuh dulu tuh. iya iya jangan sampai tuh anak TK dibawa oh, <laughs> iya jangan oh. silakan penjelasan Ustaz mohon izin waktunya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم والرحمن Iya, tapi ya. kepanjangan, guys. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di delapan Ramadan hari ini. Semoga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan Ramadan itu. Amin, amin, ya Allah. dan mohon izin, ada yang harus kita jaga. Kita mungkin sudah dianggap rajin sholat, rajin ibadah, tapi sebenarnya kita membawa syiar agama. Nama agama yang kita bawa sudah pakai peci, sudah bagus badannya, rajin ke masjid, tapi berpegangan. Yang dirusak siapa? Agama. Hati-hati loh. Ih, masa sih begitu? Masa sih begitu? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sebelum saya nikah, sampai saya menikah, belum ada yang tahu siapa calon istri saya dulu. Rahasia. Ayam mati pun tidak tahu. Ya iyalah, udah mati ayamnya. Coba kucing tetangga pasti tahu. Semua tidak ada yang tahu. Siapa yang pernah Ustaz tidak pernah, tiba-tiba. Karena kenapa? Karena kita membawa nama baik agama kita. Masa begitu orangnya? Apalagi yang namanya, mohon maaf, berdua-duaan, berpegang pegangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, itu membahayakan buat diri kita. Makanya ada namanya keji dan mungkar. Mohon maaf, menghinakan diri, merugikan diri, menghilangkan martabat. Makanya hati-hati yang menyandang nama M, ahli ibadah, rajin salat, apalagi sudah ada titelnya ustaz di depannya. Terus pacaran kiri kanan. Pas baca khutbah, kata perempuan, itu mantan pacar saya. Mm, kan jelek saya selalu ditanya kenapa enggak pacaran? enggak bisa kebayang enggak kalau kita bertausiah di mana-mana, rajinlah jagalah pandanganmu hello, pas itu orang betul-betul oh. maka orang yang seperti ini sebenarnya dia terlalu menggampangkan dosa, karena kenapa dia merasa aman, mohon maaf ada pesan wanita itu tidak bisa dititipi namanya laki-laki. Kalau yang belum nikah, nanti dia coba-coba. Kalau duda, nanti dia ingat kebiasaannya. Jangan teriak dong. Eh, hey, hey. kan Ahoy. dia, kan dia nenek-nenek, hey. kan dia udah tua, tidak ada urusan. Yang namanya perempuan bukan barang titipan. Betul, 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 betul. Oh. Jangan coba-coba. Nih, buat orang tua dimanapun berada. Anaknya mau dibawa kemana-mana sama laki-laki. Tidak. Pokoknya tidak. Bisa gak saya bawa anaknya pergi ke pasar malam? Tidak. Tapi bulannya saya bawa martabak. Ya boleh. <misfasor hatred> <rito baik> itu kena sogokan itu. <iya> Apalagi, nah, ini namanya tidak menjaga pandangan. Ketika pandangan tidak dijaga, rusak segalanya. Makanya tundukkan pandangan. Oh laki-laki. Oh laki-laki. Tundukkan. Dosa yang paling banyak dilakukan laki-laki adalah matanya. Sementara perempuan dosa yang paling banyak adalah mulutnya. Makanya kalau perempuan berdosa, langsung tutup mulut. Kalau laki-laki. Kenapa ketawa? Ya, gimana? Ada, kalau ada laki-laki yang kalau tutup dosa tutup mulut, uh, berarti giginya aneh. <laughs> Siapa sih emang yang suka tutup mulut? Eh, eh sebetulnya, ah, ada yang kirim salam sama Ustadz. Jangan, nih, Jangan jangan aku. <laughs> beneran, beneran coba lihat Apa dulu ya. Sih, Dari Lucky underscore Sumarjo. Mm -hmm. ya. salam untuk suamiku yang sudah meninggalkan keluarga tanpa pesan dan alasan. Bukan buat dan Ma, tidak Ustadz, memberikan Mohan. nafkah serta berkomunikasi lagi. Sekarang dia ada di Makassar bersama anak-anaknya. Menikah menikah baru dua tahun. Eh bukan yang ini, maaf sayang. Eh maaf, maaf, maaf. Sama-sama ya, di Makassar ada, ada tapi di bukan Makassar. buat bukan. Ustadz Maulana. Dari ya. Beverly Beverly hmm. Benuda Mus. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. titip salam, salam buat Ustadz Maulana. Semoga ya. beliau diberi kesehatan jasmani Makasih. dan rohani oleh Allah SWT. subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Salam dari anak muda hijrah Pekanbaru. Wih, oh. dari Pekanbaru tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Eh, gini, hmm. artinya... barangsiapa siapa yang mendoakan saudaranya, uh -huh. insya Allah akan dapat doa juga. Amin. yang doain malaikat ya. Yang bacain, yang bacain dapat juga. Yang bacain eh ya gitu <laughs> amin pakai ragu-ragu gitu ustadz makasih Ustaz, banyak bisa ya, kalau, Ustaz. kalau Ustaz, tuh, oh, iya. aku mau curhat oh boleh tadi kan aku ngowakilin generasi milenial ini tentang uh, belum dapat jodoh uh, uh, nah sekarang aku mau nanya kalau misalnya udah dapat jodoh nih udah uh, uh, dapat pasangan uh, 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 tapi kan pasti pasti ada aja gitu yang bikin emosi oh, ada gak itu. sih doa yang eh benar-benar bisa bikin kita tuh hidup tenang, damai bersama pasangan kita supaya jauh dari neraka gitu. Ah, oh, benar banget aduh. nih. Ustadz Kafi sini dong Ustadz Kafi. Coba Ustadz Kafi ini. Ya. Nih coba coba. Ini, ini penting ya. banget nih buat melodi, buat anak saya muda juga. Zaman now. Ya, anak muda zaman now, istri-istri ya, ibu-ibu zaman semua ini harus nah. dicatat nih. Ada gak sih doa supaya kita nggak gampang emosian ah. dan bisa menyelamatkan dir kita dari siksa api neraka. Nah, karena kan sekarang ini kan kita kan pengennya hidup damai, tenang gitu kan, sehingga pasangan tuh di rumah juga jadi kayak surga bukannya di rumah jadi kayak di neraka Betul. gitu loh ya kan. Iya. Nah, mau penjelasannya. doanya ya. Mohon izin Ustadz Abdul Kafi, ya. Yeah. Yeah. Coba seperti apa doanya nih? mohon izin, silakan. Iya. Uh... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu ta'ala. Ibu yang di studio seger semua. Tadi pada sahur enggak? Pada sahur berapa piring? dua, ada yang nyawut dua, ada yang tiga, ada yang empat. Bareng-bareng maksudnya ya Bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita kuat Bu ya. Sekarang sudah ke berapa Abah? Delapan. Sudah ke delapan, insya Allah tinggal. 22 hari lagi 22 lebaran. Hari lebaran, lagi. siapin THR buat anak-anak kecil. Amin, insya Allah. <laughs> Udah ngekrem di bank belum? <laughs> iya. eh uh, tadi bicara tentang emosi, wah ini adalah sesuatu yang memang setiap orang pasti memiliki dan itu sudah fitrah, betul? Ada orang yang tidak memiliki emosi, ada ketika digalakin dia mukanya seneng, ada nggak? Ketika sedih dia malah ketawa, Hehehe. ada nggak? Berarti dia tuh orang nggak punya emosi? Ya nggak, Iya nggak. Pasti semua manusia Allah ciptakan ada emosi, termasuk adalah marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling tahu dengan hal ini. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung kepada Allah dari kemarahan-kemarahan yang memang bisa menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doanya, ya. A'udhu billahi mina rajim. Allahumma qfirli zambi, wa adhib qayda qalbi, wa ajirni mina Nabi ketika perasaannya sedang naik ingin marah, senantiasa berdoa Allahumma gfirli Ya Allah ampunilah dosaku bayangkan Nabi ya ketika hatinya mulai naik sebel ya ada sedih beliau langsung berdoa kepada Allah Ya Allah ampuni dosaku langsung Nabi minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal belum marah lah kita bu udah marah-marah udah ngomel-ngomel udah nyerocos dua jam Ya kan, terus-terusan belum minta ampun kepada Allah, masih terus saja kita marah, bahkan sama tetangga, nggak mm, sapa-sapaan dua tiga hari, iya, sampai sebulan, ih ngapain kita sapa nama dia? Keluar dari grup, emang ada yang begitu? Kan? Ada, marah keluar dari grup atau unfollow? Eh, ini kalau anak muda biasanya unfollow aku, ah. gue unfollow A, ah. gitu kan? Iya, ini kenapa? Maka Nabi bilang apa? Ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian apa? Wa adhib goido ya Allah. Jauhilah perasaan marah ini ya Allah. Ya Allah lindungilah aku dari perasaan marah ini ya Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta, minta, minta. Ya Allah jangan jadikan marah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Saya sering dengar ibu, bapak, pemirsa Islam itu indah yang di rumah. Bangga saya ketika anak kecil di depan rumah saya dia sedang bermain-main tiba-tiba dia berkasa kasar eh lu begini banget eh jawaban dia apa jawaban dia apa eh lu nggak boleh ngomong gua lu tahu itu kan kata-kata kasar sekarang kita lagi puasa masya allah itu anak kecil itu anak lah kita yang udah gede eh ibu-ibu deh kalau saya masih muda ya udah gitu jomblo lagi ya nggak ya Iya, ya kita bu yang sudah dewasa kadang-kadang kalah sama anak kecil. Eh jangan begitu lagi puasa lagi puasa lagi lagi puasa. Masya Allah. Kemudian lanjutan dari doa tersebut apa? Wa ajirni minas syaitan. Ya Allah lindungilah aku, jauhilah aku dari yang namanya godaan-godaan syaitan. Maka bu, sebenarnya syaitan itu, nih ih, kita tuh ada bara semua. Syaitan datang cuman metikin apinya doang, tang, langsung panas. Etanos ya, etanos begini ya. Aduh. ya jadi sebenarnya doa ini harus kita sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Zambi. 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 Wa adhib ghaidha qalbi. Ya, Wa ajirni, ajirni minasyaitan. Minas Nah, ini doanya ya pemirsa dicatat. Kemudian ada doa bahagia yang kita sudah sama-sama hafal yang begitu populer apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabanna Amin Amin, khair, makasih banyak Selamat Ustaz kami, Abdul Kafi Masya Allah. Eh, ini kita baca-baca lagi apa? nih yang berikutnya ini, okay, Ustaz Maulana, ini ada lagi yang eh, kirim lagi salam nih. Juga. Coba, coba, coba. Eh, apa Instagram saya. Nih ada yang kirim salam juga nih, yeah. dari Apri9667. Apa tuh? Saya pengen betul ketemu sama Pak Ustaz M. Nur Maulana. Mas cie, cie. Allah. Eh, sebentar, kita cek dulu profil ini cowok apa cewek. Sebentar ya, ya saya lihat dulu, siapa tahu ya. bisa jadi. Wah, laki Ustaz. <laughs> Nggak, ya, ternyata. Iya mau ketemu. Iya, oh, pengen ketemu doang kalau ini. Apalagi nyaring pendapat, betul. Ini ada lagi nih di belakang nih tuh. Yes. Ya. 17. Susah. tujuh belas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min, aku mau nitip salam buat seseorang yang belum terlihat tapi namanya sudah tertulis di lauhul mahfud. Waduh. Kapan kita berjumpa? Aku rindu. Wih. Siapa Ih, tuh? Ini hebat loh ini. Iya. Yeah. Yeah. Lawan dari yang tadi yang Iya. Yeah. Yeah. Justru beliau alhamdulillah yakin akan ada jodohnya tuh ada jodohnya, luar biasa. Ini bagus, bagus ini. Pembelajaran yang luar biasa ada lagi. Coba coba Kak Kak ka, ka, cek cek dari tadi Ustadz Ustaz pegang handphone enggak jangan-jangan huh? ya. yang ini komen Ustadz Kafi oh, bukan, like. bukan, bukan. Bukan aman-aman. Ada lagi kan nih coba kita lihat lagi nih satu lagi nih, satu <laughs> okay. lagi nih. Coba kita lihat ada dulu ya. Gak? Dari Seru -seru, Rus Dot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yeah. Islam itu indah. Yeah. Tolong sampaikan salam saya pada Ustadz M. Nur Maulana dan sahabat-sahabat lainnya. Semoga beliau diberikan kesehatan dan umur panjang amin. agar bisa terus berdakwah, amin. amin. Kasih Terima kasih Inshallah. banyak. Terima kasih banyak. Selalu. Ya, hmm. oke nanti kita lanjutin lagi ya mungkin komentar yes. boleh silakan terus, lagi lanjut terus, ya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang masih sangat menarik ini ya, Cak. Yes, karena akan dilanjutkan ada tausiah dari Ustadz Kafi dan doa dari Ustadz Abimaki. Iya, pasti penasaran kan tentang apa kan? Jangan kemana-mana, tetap di Salam Itu Indah ya. Nah, sekarang sebelumnya sama-sama kita simak dulu nih... ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita. Nas Indonesia. Silakan Nas. Silakan, Nas.